Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini teman-teman kita akan pantau burung sarang burung alap-alap ya, ada di atas pohon. Kita mau pastikan aja di dalam sarangnya anakan atau telur ya. Oke, teman-teman itu dia saya kasih nama. Di situ sarangnya di apa? Di cabang cabang 3 ya di atas. Kurang nampak teman-teman. Itu nampak sarangnya sedikit. Itu dia. Kita akan manjat pohonnya besar teman-teman. Besar dan tinggi sekali. Kita akan coba pantau. Oke, kita panjat sekarang. Oke, kita udah setengah ya, setengah pohon. Pohonnya besar teman-teman. Nih tinggi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, setengah lagi. Kita coba pantau di atas. Tinggi teman-teman, sampai nampak sungai ya. Tuh ada kawan kita sama Beng. Pawang burung alap-alap. Kita sudah mau sampai teman-teman. Ini dia sarangnya. Tadi ada induknya yang menyerang ya. Cuman saya nggak sempat ambil video karena lagi memanjat. Oke ya, main ya, Mak. Oh, angin kencang teman-teman. Ngeri. Ini tinggi ini. Tinggi banget. Dikit lagi. Kita mau pastikan apa isi di dalam sarang ini. Sarang burung alap-alap. Kita istirahat dulu teman-teman. Itu sungai besar. Itu spot mancing. Spot mancing ikan tawes, ikan kerling ya, bisa dibilang masyur ada di situ. Buaya pun banyak. Ikan seperti apa namanya? Ikan patin pun ada. Kakap ada juga. Bang, Mak. Oke, teman-teman. Langsung kita naik sedikit lagi. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai. Rupanya isinya masih kosong ya, belum terisi, belum bertelur. Ini semoga aja sarang ini masih mau dihuni sama burung alap-alap. Nanti kita tunggu proses anaknya. Ya teman-teman, sarangnya udah terbentuk ya, udah siap semua, tinggal bertelur aja. Jangan lupa like, subscribe, ikutin video selanjutnya. Kita tunggu alap-alap ini terisi. Tinggi banget teman-teman.